Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat Rajuters, bertemu lagi di channel Ceria Enpin. Kali ini kita akan membuat tas rajut. Tas rajutnya seperti ini, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya untuk berbagi. Untuk ukuran tas kita, panjangnya 26 cm, tinggi tasnya 18 cm, tebal tas kita 5 cm. Dan untuk panjang talinya 28 cm. Sebelum dimulai, bahan dan alat yang kita persiapkan adalah, sini kita memakai benang jenis polyester 3 warna. Selanjutnya HP nomor 4. Lonceng kait. Ring D. Jarum strimin, penanda, korek api. Baiklah, kita mulai. Kita akan buat simpul awalnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat rantai sebanyak 13 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini sudah ada 13 rantai. Selanjutnya kita tambahkan satu rantai. Skip satu lubang. Lubang berikutnya kita tusuk pada bagian belakang ya Bunda. Kita akan buat satu single crochet. Lubang berikutnya, satu single crochet. Dan masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung. Lubang kita yang terakhir, satu single crochet. Dan baris pertama kita selesai. Lanjut untuk baris kedua, tambahkan satu rantai, balik. Kita akan masuk pada lubang pertama, satu single crochet. Lubang berikutnya, satu single crochet. Dan masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung. Lubang kita yang terakhir, satu single crochet. Baris kedua kita selesai. Lanjut untuk baris ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Caranya sama ya Bunda, pada baris kedua lakukan hingga 53 baris. Ini sudah ada 53 baris. Selanjutnya kita akan kelilingi dengan single crochet untuk beberapa keliling. Kita mulai masuk pada lubang yang sama. Satu single crochet. Lubang berikutnya. Satu single crochet. Lubang berikutnya. Satu single crochet. Masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung.
lubang kita yang terakhir di bagian ujung sini ya Bunda. Satu single crochet seperti ini, kita lanjut masih pada lubang yang sama. Satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet. Masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung. Dan sampai ujung, satu single crochet. Kita lanjutkan, caranya masih sama. Masuk pada lubang yang sama. Satu single crochet, lubang berikutnya. Satu single crochet. Satu single crochet. Masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga ujung. Lubang kita yang terakhir, satu single crochet. Nah, seperti ini ya Bunda. Selanjutnya kita akan tusuk pada lubang berikutnya. Kita akan langsung isi satu single crochet, beri penanda pada single crochet pertama. Lanjut, lubang berikutnya satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet. Masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet mengeliling hingga kita bertemu di penanda awal. Lubang kita yang terakhir, satu single crochet. Putaran pertama kita selesai ya Bunda. Lanjut untuk putaran kedua. Kita buka penanda. Kita langsung membuat satu single crochet. Pasang penanda kembali. Dan masing-masing lubang akan kita isi satu single crochet hingga beberapa putaran ya Bunda, tanpa kita slip stitch. Ingat, tanpa kita slip stitch. Lubang kita yang terakhir, kait tahan. Nah, ini sudah ada 6 putaran single crochet. 1 2 3 4 5 6. Kita memutar tanpa kita slip stitch ya Bunda. Selanjutnya, kita akan ganti warna benang. Di single crochet yang terakhir, kait. Penanda kita lepas. Dan pada bagian penanda, kita akan tutup dengan slip stitch. Kita lanjut. Tambahkan satu rantai. Masuk pada lubang yang sama. Satu single crochet. Beri penanda pada single crochet pertama. Berikutnya tambahkan 2 rantai. 1, 2. Skip 2 lubang. 1, 2. Lubang berikutnya 1 double crochet.
tambahkan 2 rantai, 1, 2, masuk pada lubang yang sama, 1 double crochet, tambahkan 2 rantai, 1, 2. Seperti ini ya Bunda, kita ulang sekali lagi, skip 2 lubang, 1, 2, lubang berikutnya, 1 single crochet, tambahkan 2 rantai, skip 2 lubang, 1, 2, lubang berikutnya, 1 double crochet, tambahkan 2 rantai, masuk pada lubang yang sama, 1 double crochet, dan tambahkan 2 rantai, 1, 2. Ini akan kita lanjut mengeliling hingga kita bertemu di penanda awal. Terakhir kita tambahkan 2 rantai dan kita tutup dengan slip stitch pada bagian penanda. Nah, putaran pertama kita pada motif selesai. Selanjutnya putaran kedua, kita akan slip stitch pada rantai pertama. 1, rantai kedua, 2. Berikut kita akan buat tusuk puff di bagian tiang pertama ya Bunda. Seperti ini. 1, tahan. 2, 3. Keluarkan. Sisakan 1, keluarkan bersamaan. Kita beri penanda pada mata puff yang pertama. Lanjut, kita akan buat 3 double crochet. Satu, dua, tiga, tambahkan 1 rantai, masuk pada lubang yang sama, 3 double crochet, 1, 2, 3. Kemudian kembali kita buat tusuk puff, 1, tahan, 2, 3. Keluarkan, sisakan 1. Keluarkan bersamaan. Seperti ini. Kita ulang sekali lagi. Di sini 1 puff, 1, 2, 3. Keluarkan bersamaan, sisakan 1, kait bersamaan. Lanjut, 3 double crochet, 1, 2, 3, tambahkan 1 rantai, 1, 2, 3. Terakhir kita akan buat tusuk puff. 1, 2, 3. Keluarkan dan kita tutup. Nah, seperti ini ya Bunda. Ini akan kita lakukan mengeliling hingga kita bertemu di penanda awal.
Terakhir, kita akan slip stitch pada bagian penanda. Putaran kedua pada motif kita selesai seperti ini. Lanjut putaran berikutnya, kita akan slip stitch ya Bunda pada tiang double crochet pertama. Satu, berikutnya dua, dan yang terakhir tiga. Selanjutnya pada lubang di tengah kita isi satu single crochet. Beri penanda pada single crochet pertama. Kita lanjutkan, tambahkan dua rantai, satu, dua. Lanjut di bagian tengah, satu double crochet, tambahkan dua rantai, masih pada lubang yang sama, satu double crochet, tambahkan dua rantai. Polanya seperti ini. Kita ulang sekali lagi di bagian rantai. Satu single crochet, tambahkan dua rantai di bagian tengah. Satu double crochet, tambahkan dua rantai, masih pada lubang yang sama. Satu double crochet, terakhir tambahkan dua rantai. Ini akan kita lanjut ya Bunda hingga kita bertemu di penanda awal. Terakhir kita akan slip stitch pada bagian penanda. Putaran ketiga kita pada motif selesai. Lanjut untuk putaran keempat. Kita akan slip stitch ya Bunda pada bagian rantai pertama. Satu, rantai kedua. Dua, selanjutnya kita akan buat puff, gulung di bagian double crochet pertama. Satu, tahan. Dua, tiga, keluarkan, sisakan satu, keluarkan bersamaan. Kita beri penanda pada mata puff yang pertama. Berikutnya di bagian tengah 3 double crochet. 1 2 3, tambahkan satu rantai, kemudian 3 double crochet pada lubang yang sama. 1 2 3. Lanjut yang terakhir, kita akan buat puff di bagian tiang yang kedua. 1, tahan. 2 3. Keluarkan, sisakan 1 dan tarik bersamaan. Nah, seperti ini ya Bunda, kita ulangi sekali lagi. Pada tiang double crochet, kita buat puff. Satu, dua, tiga. Keluarkan, sisakan satu, dan kita tarik bersamaan. Lanjut, tiga double crochet. Satu,
dua, tiga, tambahkan satu rantai, masih pada lubang yang sama, satu, dua, tiga. Terakhir kita akan buat puff. Satu, tahan, dua, tiga. Keluarkan, sisakan satu, tarik bersamaan. Nah, seperti ini ya Bunda, ini akan kita lakukan mengeliling hingga kita bertemu di penanda awal. Terakhir, kita akan slip stitch pada bagian penanda. Dan putaran keempat kita selesai. Seperti ini hasilnya. Untuk putaran kelima, enam, tujuh, dan seterusnya, caranya sama ya Bunda, pada putaran ketiga, empat. Caranya masih sama pada putaran ketiga dan keempat. Terakhir, kita akan slip stitch pada bagian penanda. Lanjut, untuk tiang double crochet pertama, satu slip stitch, tiang berikutnya, satu slip stitch, dan tiang yang terakhir, kita akan ganti warna benang. Kait. Keluarkan. Nah, seperti ini hasilnya ya Bunda. Ini sudah ada 6 putaran atau 3 motif. Kita lanjut. Caranya sama ya Bunda pada putaran yang sebelumnya. Seperti ini hasilnya ya Bunda. Sekarang kita akan pasangkan tali serutnya. Tali serutnya seperti ini. Bagi yang belum tahu cara pembuatannya bisa dilihat di link deskripsi pada video ini. Berikutnya kita akan pasangkan ring D dengan cara dijahit ya Bunda menggunakan jarum strimin.
Seperti ini hasilnya. Ini sudah saya pasangkan ya Bunda, ring D-nya depan belakang. Selanjutnya kita akan serut bagian talinya. Sekarang kita akan pasangkan tali tasnya. Tali tasnya seperti ini ya Bunda. Kita memakai tali ulir. Bagi yang belum tahu cara pembuatannya, sudah saya letakkan di link deskripsi pada video ini ya Bunda. Tas kita sudah selesai ya Bunda. Sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.